buat siapa pertanyaannya? Tendi. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, Tendi kau. Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena. Iya dong. Ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Jadi pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat bukti di rumah aku kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, bukti datang terus hanya sekilas sedikit bukti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Gila yang bercerita lah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Kak Bekti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kak Dila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kak Dila itu berapa? Belum sampai ke situ. Nanti ya, prosesnya juga masih nanti ya. Kak Bekti kan ngelihat Kak Dila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus gitu. Itu gimana sih setelah akhirnya kok berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan yang besarnya Allah lah itu seperti apa ya untuk kebaikannya Dila sama ngurusin aku itu. Terus ya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama di lasi 24 jam dia nggak pulang-pulang loh ya, betul, ya kan nanti betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku bersyukur, ya? Abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian yang begitu luar biasa sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu. Nangisnya gak berhenti-henti gitu. Kita amati ini aku nangis gitu, sama siapa yang mungkin teman dekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak ya. Gitu. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti ya. Semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu ya. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Bekti, yang bikin kuat apa sih Bekti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya, sakit lagi. Maaf Bekti. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek. Oh, oh sakit Jim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Mas sakit dong buat anak-anak sampein. 16 minggu berarti. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne, atau Daphne, Abel, saya mohon maaf ya besarnya. Kalau misalnya ayah cuma sebentar ngurusin kaliannya gitu, tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, mau akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Dani Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa. Sayang bunda. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.